Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal sedia maafkan Syamsul tapi tidak bagi Ira Kaza, Datin Fatimah. Menjadi individu paling terluka kerana dibelakangkan anak sendiri, Datin Fatimah Ismail sedia memaafkan pengarah dan pelakon Syamsul Yusof 39 walaupun atas segala ketelanjuran perbuatannya. Namun, isteri kepada penerbit terkenal Datuk Yusof Haslam itu berkata, dia tidak mungkin dapat mengampunkan keluarga Ira Kaza yang meruntuhkan kebahagiaan menantunya, juga isteri pertama Syamsul, Puteri Sarah Liana 37. Seorang ibu sentiasa memaafkan anak yang dilahirkannya. Namun, saya tidak akan memaafkan keluarga Kaza atas perbuatan mereka kepada menantu saya, katanya menerusi balasan mesej di WhatsApp kepada Harian Metro. Fatimah berkata dia reda apabila Syamsul nampaknya lebih sebelahkan keluarga isteri keduanya, Ira, yang juga anak kepada pelakon Kaza Saisi 64 ketika ini. Katanya, Syamsul juga tidak cuba menghubunginya selepas kali terakhir memaklumkan mengenai pernikahannya dengan Ira awal bulan lalu. Dia hanya ada WhatsApp beritahu sudah nikah. Sekarang, dia berkiblatkan keluarga Kaza. Tak tahu apa sudah jadi pada dirinya. Hanya kepada Allah saya berserah, katanya. Fatimah turut menjadi perhatian apabila kerap memberikan reaksi balas termasuk komen mengenai isu itu di media sosial. Terbaru, dia turut memuat naik hantaran di Instagram story menunjukkan perasaan geram terhadap Ira yang disifatkan perampas kebahagiaan keluarga orang lain. Salahkah apa yang saya luahkan? Itu kebenarannya. Kalau salah, makin ramailah perosak rumah tangga orang. Biar Allah hukum mereka-mereka ini, katanya. Sejak pengumuman Syamsul pada 6 Januari lalu bahawa dia dan Ira sudah bernikah, sorotan kisahnya menjadi perbualan rakyat Malaysia termasuk reaksi serta luahan pihak keluarga Syamsul. Bukan setakat ibunya Fatimah, bahkan bapanya Yusof turut meluahkan kekecewaan terhadap berita itu sehingga tular videonya menitiskan air mata dalam satu temubual. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.